guys. Kongsi-kongsi, sharing-sharing. Seronoknya. Masa-masa. Selamat ke mana? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, untuk video minggu ini dan minggu lepas. Okay, sorry, video minggu lepas tak ada kan. So aku update apa dibawa ke minggu ini, insyaAllah. Sebenarnya video ni aku dah lama simpan link dia, tapi link YouTube tu aku dah simpan dekat apa chat lah. Tapi aku memang tak sempat, busy gila a few days ni. So aku akan react satu music video. Dah dua kali kan daripada Korea. Penat lah, koyak aku. So music video kali ini adalah Adakah Ini Mimpi. Penyanyi dia Rizwan. I think penyanyi baru sebab aku tak pernah dengar nama penyanyi ni. But it's okay lah, kita dengar sajalah. Itu yang penting, kita dengar je selagi mampu. Tak gitu. So let's start. Oh, boleh? Kita start je lah. 3, 2, 1. Sekarang ni awak buka lebih-lebih. Padahal tu salah, oh. Bukan salah saya. Ada drama pendek dulu. Dah lama kan muzik video yang ada drama-drama pendek ke depan. Selalu terus masuk nyanyi je. Wow. 5 tahun kemudian. Kau lah top, 5 tahun kemudian. Dia ni kena bina badan sikit ko, bagi berisi sikit. Tiba eh. Body shaming pula. Pada mulanya ku sangka dirimu yang terbaik untuk diriku. Awalnya aku berharap. Oh, sedih. Wee, sedih. Misnya kenangan. Oh, ini lagu yang famous tu ke? Bersamamu kini. Oh, dia couple dengan kawan dia. Upaya menerima segala kenyataannya. I feel what the him feel. Aku rasa apa yang lelaki baju hitam ni rasa. Rizwan ni. Vokal dia not bad lah. Tiba. Lama ya dia duduk ke pantai. Daripada matahari tu pacak kat apa, kat tegak kita ni sampai nak tenggelam. Weh, dia apa lelaki yang terlalak ke situ tu sangat, sangat ni lah, bayati.
Lah, kawin atas bumbung kah? Tiba eh. Hah? Oh, belah habis. Apa? Weh, first time aku tengok muzik video ada bersambung. Weh, sis talk, first time aku tengok muzik video ada bersambung. Adakah akan ada lagu, adakah ini mimpi dua? Ha, getcha. Okay, kena tengok ni. Muzik ni pula lagu ni dikompos dan lirik daripada Zuan sendiri, publisher daripada Rusa Marketing, music arrangement and produce Harry Khalifa, drum Uja, mixing pilih sepuluh tu anak pun storyline alamak. Okay, jauh dah tak aku jams. Guys, kembali. Sorry. Okay, untuk kali ini saya di slot terakhir macam biasa kita akan mendengar komen. Okay, anggit tu baguslah macam ni. Okay, komen pertama daripada Rizwan sendiri 3 minggu yang lalu. Oh, lagu ni dah lama ke? Syukur alhamdulillah selesai sudah single kedua saya. Sambungan untuk lagu Cinta Pandang Pertama. Jutaan terima kasih kepada tim Rusa Muzik, Harry Khalifa APAP yang banyak bantu menyiapkan lagu dan official muzik video ini. Terima kasih juga kepada semua yang support saya selama ini. Kalau sesiapa ada buat cover lagu ini, jangan lupa tag saya di Instagram @rizwine. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Macam tu. Okay, oh, first of all, oh, aku tahu ada kesinambungan daripada Cinta Pandang Pertama. Oh, patut dia sambung. It's nice idea dan good marketing aku rasa. Sebab bila orang, dia macam drama, bila tahu satu episod, dia nak tahu lagi next episode. So, nak tahu lagi next kan. So, macam nice marketing untuk long term punya jangka masa, yes. Okay. Wow, daripada Hafiz CY. Cinta itu ibarat solat terawih. Bukan siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Aku ni. People live on more stay, iaitu Amira Wani daripada Adi Minggu Lepas. People live on more stay. Hati tersiksa menaluka walaupun kini ku disakiti. Ku tetap berdoa kau bahagia bersama dirinya. This part mean cry a lot. M-Star Online Malaysia. Wow. Tu je kot. Okay, untuk muzik video, aku puji. Tahu tak kenapa aku puji? Sebab storyline dia jelas. Faham tak? Aku faham satu persatu storyline dia. Maknanya dia orang bercinta zaman sekolah, lepas tu dia orang putus, lepas 5 tahun jumpa balik, tapi dia bercinta dengan lelaki lain dan nak kahwin. Lepas tu lelaki tu kawan dia. Faham tak? Lepas tu lelaki tu masa dia orang nak menikah, pas perempuan tu dekat apa Rizwan ni balik macam tu. So nampaklah storyline tu jelas. Orang cakap apa ya? Dia storyline, dia kuat, muzik video ini kuat pada storyline, bukan pada lagu pun kuat, tak jelah. Tapi lagu dia sedih, sumpah lillahi ta'ala sedih. Aku tahu sedih sebab memang sedih ataupun sedih sebab dia kena dengan cerita aku, perjalanan aku. So, okay, I think it's a good marketing. Good marketing daripada storyline dan macam aku cari long term. Okay,
kita akan tengok pada like dan dislike. Dislike, dislike, dislike. Okay, untuk ni like adalah 110k. Eh, kalau letak aku ni dia tak keluar pula berapa. Tapi 110k. Dislike 2.6k. Tontonan 3 juta. 100 ribu juta. 3,887,001. Okay, 3,887,001. Yang satu tontonan. Kecampur aku dua tontonan. Gitu. Okay, itu saja video untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa share, like dan subscribe my YouTube channel. Okay, terima kasih.